Very shocked, saya terkejut bila melihat kepada perkampungan di kawasan Setinggan itu kebanyakannya adalah kawasan kampung yang tidak pun digazetkan oleh Kerajaan Barisan Nasional setelah beberapa puluh tahun mereka memerintah. Baik akhir. So, efek akhir juga. So, ini orang-orang Sepanggar ini. Dan I think insyaAllah kalau saya diberikan mandat, warisan menjadi kerajaan, kita telah nyatakan dalam manifesto kita, dalam tempoh 100 hari kerajaan parti warisan, kita akan gazetkan semua kampung-kampung yang ada di sana, dan kita janjikan bahwa kita akan pastikan warisan ini, Sepanggar ini, orang bilang Setinggan, kampung tanpa Setinggan, kawasan parlimen tanpa Setinggan.